bagi negeri-negeri di Malaysia dan luar Malaysia ialah pada hari Sabtu dan Ahad 29 dan 30 Julai 2023 Masihi bersamaan dengan 11 dan 12 Muharram 1445 Hijrah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Indahnya sungguh di hari raya ramai. Yang korang tengok kat belakang aku ni, ini adalah Yamaha SR400. And ini adalah bukti yang simplicity tu boleh jadi timeless. Sebab motor ni diproduksikan selama 43 tahun daripada tahun 1978 sampai ke tahun 2021. Baru-baru ni je Yamaha decide untuk stopkan production motor ni yang menyebabkan harga dia terus melambung naik. Dan sepanjang 43 tahun production dia ni, dia tak adalah maintain macam tu je, dia bagi improvement sikit-sikit. Tapi base dia masih lagi motor yang sama. Dan untuk cerita kat korang pasal asal usul motor ni, aku kena explain model sebelum dia lagi. Kita ada XT500. So kalau korang tengok XT500 ni, dia nampak lebih off-road. Orang guna dia maybe untuk trail. So sebabkan dia off-road, enjin yang diletakkan pada XT500 ni kenalah reliable dan juga durable. Dan sebabkan reliability dan durability dia, Yamaha decide untuk ambil enjin XT500 ni untuk diletakkan pada SR400. Cuma masa Yamaha ambil tu, dia buat dua jenis enjin yang berbeza. Satu tu masih lagi enjin 500cc yang dia ambil daripada XT. Satu lagi tu stroke dia dipendekkan yang membuatkan dia jadi 400cc. Automatik, benda ni membuatkan enjin tu ada karakter yang berbeza ataupun personality yang berbeza. Walaupun beza dia kat sini adalah 100cc saja, kalau korang try, korang boleh rasa beza dia tu signifikan. So Yamaha buat motor ni daripada tahun 1978. Tapi masa tahun 2008 macam tu lebih kurang, Yamaha stopkan production kejap selama setahun untuk bagi refreshment kepada motor ni. Dan motor ni datang balik dalam lebih kurang 2009-2010 macam tu dengan macam-macam benda baru lah kat dia. Macam contohnya, paling obvious adalah fuel injection system dia. And dia start dapat disc brake kat depan. Cuma yang korang kena faham kat sini, asalnya Yamaha tak export SR400. Dia cuma bagi SR500 saja kepada market luar. Dia punya SR400 ni adalah JDM ataupun Japanese Domestic Market. Dia jual dalam Jepun saja sebab dia nak meet dengan emission standard Jepun pada zaman tu. Sebab tu dia buat enjin 400cc yang lebih kecil. Dan pada tahun 2014, barulah dia riliskan SR400 yang version baru ni kepada market luar. Bila aku cakap market luar, market macam US, UK, semua itulah. Dan orang sasau dengan motor ni. Sebab dia adalah motor yang simple. Dia adalah motor yang sesuai untuk korang gunakan sebagai project bike. Tak kisahlah korang nak buat cafe racer ke, scrambler ke. Motor ni simple. Enjin dia satu, silinder dia satu, dapur dia pun satu. Aku rasa Alhamdulillah aku banyak dapat peluang untuk try macam-macam jenis motor dan macam-macam jenis enjin untuk aku tahu karakteristik masing-masing. So, untuk aku describe kat korang enjin SR400 ni, ini adalah enjin 400cc single cylinder air cool. Maknanya dia tak ada coolant. And untuk aku describe karakter enjin single cylinder ni, dia sangat torquey. Aku tak tahu macam mana aku nak explain kat korang torquey tu, tapi dia basically korang boleh rasa especially masa naik bukit. Dia naik bukit rasa macam effortless. Dia bawa beban korang tu macam tak ada hal lah. Dan kalau korang tengok enjin dia kat sini, enjin dia nampak kecil atas sebab dia tak ada oil sump kat bawah. So kebanyakan motor ada oil sump untuk takung minyak hitam dia. So untuk motor ni, minyak hitam dia duduk kat dalam tubing frame ni. So itu membuatkan karakter motor ni physically dia nampak kecil. Dan sepanjang 43 tahun Yamaha keluarkan motor ni, dia tak pernah akan keluarkan dengan electric starter. Semua motor ni dikeluarkan dengan kick start sahaja. So bila korang tendang motor tu, walaupun dia 400cc, taklah susah nak hidupkan dia. Dan setiap kali korang tendang bagi hidup tu, rasa puas tu sangatlah memuaskan. Dia rasa macam telur korang tiba-tiba macam besar kan. Walaupun aku cakap dia bagi kickstart sahaja, korang mesti fikir, aduh leceh lah nak start. Sebenarnya tak, sebab Yamaha dah mudahkan proses nak kickstart motor ni. Salah satunya, dia letak decompression lever kan, dekat belah handle belah kiri kat motor ni dah tak ada kan, dia dah kena cabut. So untuk memudahkan proses nak kickstart motor ni, korang kena tendang dia sampai piston korang berada dekat top dead center position.
Macam mana nak tahu? Korang akan rasa dia keras sikit. Maknanya dah sampai. Lepas tu korang tarik lever decompression tu and bawa piston tu ke bawah sikit lagi untuk sampai ke position yang dia mudah nak start. So masalah dengan nak start motor ni is kau tak tahu kat mana bila nak sampai piston dia dekat top dead center ni. So Yamaha letak satu cermin dekat sebelah kanan enjin tu untuk nampakkan indikator yang piston tu sekarang berada di top dead center position. So kalau korang dah tengok, indikator tu dah tunjuk macam tu, tendang sekali je, confirm hidup. Motor tu kena sihat lah. Itulah rahsia Yamaha SR ni, kebanyakannya sekali kau tendang je, dia terhidup. Dan macam aku cakap, selama 43 tahun tu, dia dah bagi carburetor, dia dah bagi fuel injection. So, untuk korang nak main-main dan tune dia nak tukar ke carburetor lain ke, throttle body lain ke, itu suka hati korang. Korang boleh eksperimen ke atas motor ni. Atas sebab, macam aku cakap tadi, dia simple. Tapi, taklah semuanya indah pasal SR400 ni. Sebab kalau korang tengok, enjin single cylinder ni, kita ambil contoh paling senang yang biasa kita nampak agak Malaysia. Enjin single cylinder yang besar yang biasa nampak adalah KTM 690 690cc single cylinder. So korang boleh imagine dia panas nak mampus. Dia kuat, dia sedap tapi dia panas nak mampus. And even KTM pun letak coolant pada motor dia. So ini 400cc tak ada coolant. Sebenarnya okey je, cuma aku rasa dia tak berapa sesuai dengan cuaca kita kat Malaysia ni dan juga trafik kita. Kalau korang constantly bergerak, angin tu sejukkan enjin tu, tak apa. Ini kalau korang sikit-sikit stop, sikit-sikit stop, itu yang buat enjin tu lebih panas. And kalau korang tengok model SR400 ni yang lama, dia tak ada rev limiter, tak silap aku. Kalau kau tengok yang model baru ni yang ada rev limiter ataupun cut off. So RPM tu korang tak boleh rev dia gila babi sangat tinggi. Tapi korang boleh je buang rev limiter ni. Bila korang buang rev limiter ni, performance SR ni aku cakap kau wow. Bila dia pergi sampai 5000 RPM, lebih dari tu pun boleh. And korang akan rasa power dia memang sedap. Tapi itu akan menyebabkan piston korang jadi macam ni. Ini adalah sebuah piston SR400 yang dah lebur. So kenapa aku simpan benda ni adalah sebab ini antara piston yang paling besar aku pernah nampak. Selalu piston yang aku tengok alam Sony. Tengok ah, 400cc. Dan reason kenapa aku simpan piston yang dah lebur ni adalah untuk mengingatkan aku yang tak kisah reliable macam mana pun motor kau, dia mesti ada limit je. Macam tadi aku cakap, motor SR400 ni senang kau nak main, senang kau nak custom, macam-macam benda kau boleh buat dengan motor yang basic ni. So, dalam episod kali ni aku tak adalah nak test ride mana-mana motor, aku cuma nak bagi tahu korang, ini adalah 2 biji motor daripada Buraga Cycles dan motor ni dah di-customkan untuk kegunaan racing. And untuk korang, kalau korang minat motor ni macam aku, sebab aku tengok motor ni aku suka, aku rasa dia sedap mata memandang. Dan kalau korang nak tengok motor ni up close dan personal, korang datang ke Aero Speed 29 dan 30 Julai ni. Jumpa aku di booth Buraga Cycles. Kat situ aku akan jual sweater baru daripada kita orang ni dan juga beberapa merchandise Power On yang lain. Aku harap siapa yang pernah beli merchandise Power On, korang tak kecewa lah dengan kualiti yang aku bagi. So Aero Speed kali ni aku buat something special. Kalau korang nak tahu apa, korang kena datang event tu nanti. Dan by the way, jangan kedekut like video ni kalau korang suka. Sorry aku tak test ride mana-mana motor. Kalau korang nak aku test ride, aku buat video lain nanti. Ciao. Assalamualaikum.